mall aja kan, karena dia nggak boleh. Tanam itu untuk bisa fasilitasi. Bareng habis. Staffnya Pak Budi dibantu dengan teman-teman dari satpam. Ya. Cuma pendaftar gue dua aja, nggak usah diurus semua gitu. Apa ini? Ada buka yang mana? Iya, iya sama-sama. Ya, kalau dari 32 yang menempati toko di terminal, baru 2 orang yang ingin menempati pasar shopping lantai 2 ini. Mungkin yang lainnya punya inisiatif sendiri untuk mencari tempat sesuai dengan jenis usaha mereka. Besok kita berencana akan mulai membongkar toko-toko yang ada di sana, karena toko itu memang sudah tidak layak lagi, kemudian HGB-nya juga sudah berakhir, dan sejak 2012, orang yang menempati toko itu sudah tidak menyewa dengan pemerintah lagi. Artinya mereka hanya menempati toko secara gratis dari pemerintah.